sini. Ya lah deket amat. Gini. Oh gitu. Tumis daun pepaya. Action. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Bu Lin. Hari ini saya mau memasak daun pepaya, tumis daun pepaya. Sebelumnya daun pepaya ini kita rebus dulu dengan garam. Setelah empuk, cuci bersih, peras, baru kita iris-iris seperti ini. Bumbunya di sini kita pakai bawang merah, bawang putih, jahe, daun salam, serai, daun jeruk, laos, cabai hijau, cabai merah, tomat, garam, gula. Kalau yang suka pedas boleh ditambah rawit merah. Ini selera ya. Sama pelengkapnya lagi, yaitu udang rebon. Tentunya kita nggak pakai banyak segini, kita nggak pakai semua. Kita untuk penyedap aja, kita kasih tambahan udang rebon. Biasanya pakai teri, ini kita ganti dengan udang rebon. Hei, ya lupa. Kita pakai udang rebon. Sebelumnya udang rebon ini kita cuci bersih. Terus kita goreng sampai kering untuk menumis dan pepaya. Ya, kita mulai memasak. Seperti biasa, kita menumis. Kasih minyak goreng secukupnya. Ya, kita mulai menumis bawang merah, bawang putih. Nah, jahe dikeprek. Laos, keprek, serai, daun salam, daun jeruk untuk penyedap, cabai merah dan cabai hijau. Tambahkan garam secukupnya saja, karena udangnya sudah asin. Seperti biasa, gula secukupnya, aduk kembali sampai harum. Lalu masukkan daun pepaya. Aduk kembali. Sama tomat kita iris. Masukkan tomat. Aduk kembali. Beri sedikit air. Kalau sudah layu, sudah harum wanginya, kita masukkan udang rebon secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, soalnya ini asin. Ya, kira-kira seperti ini. Cukup. Siap, sudah selesai. Tumis daun pepaya kita hari ini siap untuk dihidangkan.
selesai sudah hari ini masakan kita tumis daun pepaya udang rebon. Selamat mencoba dan menikmati. Silakan. Sampai jumpa lagi.